Di sini kami kedatangan produk terbaru dari Atik Sok yang diberi nama itu Atik Sok 03 yang memiliki dua varian warna. Yang pertama ini ada Atik warna hitam, yang kedua ini ada Atik warna putih. Untuk detail dan reviewnya di sini akan kita bahas. Dari sebelumnya dia merilis itu ada Atik Sok 01 dan Atik Sok 02, dan ini terbarunya itu Atik Sok 03. Nah, nanti akan kita bahas reviewnya. Sebelum kita bahas reviewnya, di sini saya tampilkan beberapa pemain Liga 1 yang memakai produk lokal brand Atik Pro. Oke, di sini kita buka dan kita review-kan ya produk dari Atik Sok terbaru 03. Untuk detail warnanya di sendiri di sini dia ada dua warna, warna putih dan warna grey. Dan ini warna hitam dan memiliki juga dua varian warna, hitam dan grey. Untuk detailnya sendiri seperti ini. Dia memiliki bahan itu cotton combat. Di bagian bawah karetnya ini dia tebal sekali ya, ada tulisan Atik untuk mencengkram bagian alas kaki agar tidak slip atau tidak licin. Untuk detailnya seperti ini, dia memiliki tulisan nama di bagian kos kaki yang diberi nama itu Atik Pro 3, yang dimana ini ada tulisan terbaru dia Atik Pro 03. Dan dia ada nama di bagian belakang itu ada Atik, dan di bagian depan itu dia ada logonya, logo dari Atiknya sendiri. Oke, untuk detail produknya ini dia bahannya itu tebal cotton combat. Di bagian depan ada bacaan Atik. Di sini kita akan bahas warna hitamnya. Untuk warna hitam dan detailnya itu sama yang seperti tadi ya, dia ada bacaan Atik, di bagian depan ada bacaan logo, dan di bawah kos kakinya juga dia memiliki karet yang cukup tebal, slipnya agar tidak slip atau tidak licin pada saat kalian bermain sepak bola atau bermain futsal seperti itu. Jadi untuk detail sendiri seperti ini, cukup menarik, cukup bagus, elegan warnanya. Di bagian belakang juga seperti sama yang tadi yang saya bilang, di bagian dalamnya itu ada Atik Pro 3, dan ini detailnya seperti ini. Untuk Atik sendiri itu memiliki 3 seri. Untuk rilisan pertama itu ada Atik Pro 01, dia udah nggak rilis lagi. Untuk yang kedua itu ada Atik Pro 02, detailnya seperti ini. Dan dia itu masih ada beberapa piece lagi. Dan untuk yang terakhir ini ada Atik Pro 03, ini yang terbaru. Ini detailnya seperti ini. Kalian bisa dapatkan produk ini di marketplace kami yang diberi nama itu, tokonya itu Sneakers Airway. Nanti link pembeliannya itu akan kami taruh di deskripsi. Untuk pembayarannya kalian bisa menggunakan ATM semua bank, dan bisa melakukan pembayaran COD, dan bisa melakukan kalau dari Shopee itu bisa SpayLater. Oke, jadi lebih mudah, lebih praktis juga. Di sini saya akan review produknya dan saya pakai ya. Nah, dia di bagian alas kakinya itu dia benar-benar slip, tidak licin ya. Sesuai tadi dari karetnya itu tebal sekali. Ini detailnya seperti ini.
nyaman, elegan, pas di kaki.